Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Roni. Ya, udah lama kita nggak upload-upload karena kesibukan ya masing-masing lah. Sekarang ini mau masak-masak nih. Istri lagi bumil, nggak tahu lagi ngidam ini. Bikin cucur buat sendiri, coba kita bikin ya. Itu guys. Suasana baru di rumahnya Bapak Catan, biar ada bunga-bunga mataharian tuh. Ini pertama kali nih bikin cucur nih. Masukin gulanya guys. Gula merah. Bahannya kayak gini-gini doang. Kayak bohongannya guys, itu enggak panas dia, belum panas, biarkan mencair. Mulai panas, jangan dipegang. Ini kasih air kelapa, parutan air kelapa, santan ya banyak, alhamdulillah toko-toko terdekat. Wangi sih. Nah, ini kan udah mateng. Sekarang kita biarin dingin dulu ya. Nanti kita olah lagi. Kita lebur gulanya. Kita lanjutkan pembuatannya. Lakukan nih tepung terigu, tepung beras ini. Pokoknya masih cukupnya aja lah. Kira-kira. Campur tepung terigu. Diguler-guler, dikasih garam dikit ah, biar agak sih dikit. Jam ini setengah jam lagi, kira-kira berarti sejaman ya. Sekarang udah sejam lebih lah. Sekarang kita proses terakhir. Hop. Oke. Kita minyakin. Kita bikin. Kita tahu bentuknya kayak gimana. Cobain aja. Kita bentuk cucur belum ya? Ini biar enggak itu, biar enggak lari. Wah, udah kayak bentuk cucur lah guys lah. Ini mah bagus. Pasti
Cobain dulu ah. Manis. Yang buat bumil ya. Tuh. Oh, cah. Yuromo. Tuh udah buat yang ngidam ini dibikinin, udah dibikinin tuh buat jangan lupa buat sobat-sobatnya Wong Alas ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.